Justru tinggal satu persoalan yang terakhir. Adakah rakyat Gaza redha dengan tindakan para mujahidin? Adakah mereka redha bangunan-bangunan mereka dimusnahkan, mereka terpaksa berhijrah dan berpindah? Adakah mereka redha anak-anak mereka, nyawa-nyawa ditarik untuk tindakan mujahidin yang dilakukan bergerak satu langkah ke arah pembebasan? Jawapan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, ada pada sahabat-sahabat kita yang berada di hadapan ini. Tiga orang yang saya nak perkenalkan kepada kalian. Di sebelah kiri saya yang berbaju hitam adalah Akh Ala Mansur. Saudara Ala ini mempunyai masters di dalam bidang pengurusan dan media, menguruskan bahagian kemanusiaan Cinta Gaza Malaysia di bumi Gaza. Mereka ketiga-tiganya keluar daripada bumi Gaza sekitar 2 bulan yang lepas, datang ke Malaysia untuk menguruskan organisasi, nak balik semula ke sana tak dapat kerana sempadan telah ditutup. Maka Ala ini berkahwin mempunyai 2 orang anak. Beberapa minggu yang lepas berceramah di Kuantan Pahang, dapat satu mesej masuk ke WhatsApp-nya. Maklumat dan berita Ala sihat-sihat. Majlis mengalu-alukan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Husaini Yahya bersama dengan kita pada hari ini, insyaAllah. Maka Al-Akh Ala Mansur berceramah di bumi Kuantan, tiba-tiba mesej masuk ke WhatsApp-nya memaklumkan rumah di sebelah rumah tempat isteri dan anak-anaknya berlindung di bom. 1 jam dia tunggu berita anak-anaknya masih lagi bernyawa ataupun tidak. Akhirnya Alhamdulillah, selepas 1 jam dimaklumkan bahawa anak-anaknya masih lagi hidup dan isterinya dapat diselamatkan daripada bawah runtuhan dalam keadaan cedera tetapi masih lagi bernyawa. Yang sebelahnya Akh Sherry Salim, Masters Linguistics Bahasa Inggeris, orang yang pegang pusat budaya Malaysia kita di bumi Gaza, Palestin. Dan saudara Syadi ini berasal daripada utara Gaza, kawasan tempat diarahkan orang-orang Palestin yang duduk di sana berpindah ke kawasan Gaza Tengah dan Gaza Selatan. Keluarganya enggan untuk berpindah, nak pertahankan tanah tempat tinggal mereka, tetapi tidak boleh kekal di rumah yang telah separuh musnah. Maka isterinya, anak-anaknya, ibu, ayah dan adik-beradiknya tinggal di sekolah-sekolah pelarian bersama-sama dengan ribuan pemuda-pemuda dan penduduk yang lain. Dia duduk di sekolah-sekolah tersebut. Diceritakan kepada saya, nak dapatkan beberapa keping roti untuk disuapkan kepada anak-anak supaya tidak mati kelaparan, kena beratur 4-5 jam sehari. Habis beratur untuk dapatkan roti, beratur lagi 5 jam untuk mendapatkan beberapa botol air bersih supaya anak-anaknya tidak mati kehausan. Duduk bertahan di sekolah-sekolah tersebut walaupun diancam untuk dibom pada bila-bila masa. Sekitar 1 minggu yang lepas, sebuah sekolah di sebelah utara, nama dia Sekolah Al-Fakhura, dibom oleh Zionis Israel di tengah malam. Lebih 200 orang yang mati syahid dalam serangan tersebut. Kami dalam perjalanan ke satu program yang mengambil masa kira-kira 1 jam. Dalam tempoh 1 jam tersebut, tak kurang daripada 5 orang Syadi tunjukkan gambar-gambar. Ini jiran aku mati syahid, ini keluarga sebelah isteri aku mati syahid, ini keluarga sebelah ayah aku mati syahid, ini kenalan aku masa kecil mati syahid. 5 orang dalam tempoh 1 jam yang dikenal mati syahid ditunjukkan kepada saya seorang demi seorang, tetapi mereka masih kekal berada di sana. Yang paling hujung, saudara Naim, yang mana saudara Naim pengorbanannya untuk bumi Palestin berlaku sebelum daripada perang ini lagi. Tahun 2008 dihadiahkan ayahnya untuk perjuangan, seorang komander besar Brigade Izzuddin Al-Qassam, sibuk dengan urusan jihad,
nak gali terowong masuk ke dalam tanah haram Israel supaya boleh buat operasi di sana. 6 bulan terakhir kerja-kerja jihad yang dilakukan menyibukkannya sampai dia tak sempat nak balik ke rumah berjumpa dengan isteri dan anak-anak. 6 bulan tak balik ke rumah, satu hari balik ke rumah bermain dengan anak-anaknya, melepaskan kerinduan. Lalu dipanggil budak ini yang ketika itu berusia 8 tahun duduk di sebelahnya. Dia kata, "Wahai Naim, aku nak khabarkan kepada engkau satu berita." Naim seronok, ayah dia balik, lama tak jumpa. Nak bagi tahu aku apa agak-agaknya, surprise. Rupanya betul-betul surprise. Ayah dia kata apa kepada dia? Ayah dia kata, "Wahai Naim, esok aku akan mati syahid." Terkejut budak ni, 8 tahun. Ayah datang bawa khabar bahawa dia akan mati syahid esoknya. Bangun Naim nak bagi tahu kepada ibunya. Ayah dia tarik balik tangan dia. Ayah kata, "Berita yang aku khabarkan kepada kau ini untuk orang lelaki sahaja. Jangan kau bagi tahu kepada sesiapa, melainkan kalau betul-betul aku mati syahid." Ayah ni tinggalkan kepadanya beberapa pesan. Ayah dia kata, "Jaga isteri, aku, mak engkau, jaga adik-beradik engkau, adik-adik. Jangan biar mereka rasakan kehilangan seorang suami dan seorang ayah. Jaga Al-Quran. Jangan biarkan ia ditinggalkan, terus jadikan ia sebagai pedoman dan teladan. Kerana sebaik saja kau tinggalkan, maka hidup engkau akan berada di dalam kegelapan. Jangan tinggalkan perjuangan yang telah aku mulakan. Berjuang sehabis baik di jalan yang sama sehinggalah bumi Palestin dapat dibebaskan." Maka ketika itu dia pulang semula ke tempat operasinya. Naim pergi ke lautan esok hari untuk belajar berenang bersama-sama dengan rakan-rakan dia. Balik ke rumah, orang ramai dah berkumpul di rumah. Ditanya kepada ibunya, ditanya kepada pakciknya apa yang berlaku. Diberitahu kepadanya bahawa ayahnya telah pun betul-betul mati syahid. Bila ayahnya mati syahid, dicari di manakah jasad dan jenazah si ayah. Dia nak usap kepala ayahnya, nak cium dahinya, nak belai pipinya buat kali yang terakhir. Nak sebutkan kepada si ayah, "Selamat tinggal wahai ayah yang tak sempat aku kenal. Selamat tinggal wahai ayah yang jarang-jarang aku jumpa." Minta tanya pakciknya, "Mana jasad ayahku, tak nampak pun." Pakciknya buat apa? Pakciknya angkat satu bungkusan. Disebutkan kepada Naim, "Tempat operasi ayah engkau telah dibom. Batang tubuhnya berkecai. Tidak ada yang berbaki melainkan sisa-sisanya yang dapat kami kutip. Ada dalam bungkusan ini, kau ambil dan kau ucapkanlah kepada dia selamat tinggal." Maka Naim alhamdulillah membesar dengan mengikuti wasiat ayahnya. Sekarang sudah berusia 23 tahun. Sudah menamatkan pengajiannya di Universiti Islam Gaza dalam bidang sains politik. Beberapa minggu yang lepas, dikhabarkan makciknya dua orang bersama-sama dengan suami-suami mereka, bersama dengan 10 orang anak-anak mereka, rumah mereka dibom, semuanya mati syahid. 4 hari yang lepas, kami berada di Terengganu, bercerita dengan warga Terengganu tentang apa yang sedang berlaku di bumi Gaza. Sepatutnya Naim menamatkan majlis tersebut dengan bacaan doa. Tiba-tiba dapat satu mesej WhatsApp, tergesa-gesa keluar daripada majlis. Kami tamatkan, lalu pergi cari Naim di mana. Dia duduk di satu sudut dalam keadaan senyap, air mata dia mengalir. Tanya kepada Naim, "Kenapa Naim, apa yang berlaku?" Dia kata, "Keluarga sebelah ibu aku pula, 70 orang berkumpul dalam satu rumah, berlindung bersama-sama. Tetapi Zionis Israel telah mengebom rumah tersebut. 4 orang kanak-kanak yang kecil mati syahid. Yang lain berada di hospital sehingga saat ini masih belum diketahui khabar mereka. Tak tahu apa yang berlaku pada mereka." Dan Naim ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya kenal masa usianya 13 tahun pada tahun 2013. Masa saya mula-mula sampai ke Gaza tahun 2016, alhamdulillah saya mendirikan rumah tangga berkahwin dengan ibunya.
Jadi Naim ini adalah anak tiri sulung saya. Masa awal peperangan berlaku, isteri saya berhubung dengan saya, minta izin untuk keluar daripada rumah. Katanya kawasan sekeliling rumah kita dah kena bom. Minta izin untuk pergi ke rumah adik ipar yang berdekatan dengan rumah kami. Saya pun beri dia kebenaran, pindah ke rumah adik ipar. Tak sampai 24 jam duduk di rumah adik ipar, masjid di hadapan rumah adik ipar dibom. Rumah musnah. Isteri saya terkejut bagaimana Allah boleh selamatkannya keluar daripada kesan kemusnahan tersebut. Bawa anak saya yang bongsu namanya Ibrahim Al-Khalil nak keluar daripada rumah, para pemuda ambil daripada pangkuan isteri dibawa ke tempat yang selamat. Maka dipimpin anak-anak saya yang lain, Haura yang berusia 5 tahun, Qamar yang berusia 4 tahun, nak keluar daripada rumah, keluar di jalan. Jalan dipenuhi dengan batang tubuh manusia yang telah terkorban sebagai syuhada. 11 orang yang mati syahid ketika itu. Keluar pula berpindah ke tempat yang lain. Allah takdirkan juga tak boleh nak selamat. Zionis Israel mengeluarkan arahan semua yang berada di kawasan utara Gaza dan bandar Gaza kena berpindah ke kawasan Gaza Tengah dan Gaza Selatan. Maka isteri saya menghantar pesanan kepada saya. Dia kata, wahai suamiku, aku nak minta izin kau sekali lagi nak gunakan kenderaan kita yang ada di bumi Gaza ini untuk aku berpindah ke kawasan Gaza Tengah yang lebih selamat, nak bawa anak-anak kita, nak bawa keluarga ipar kita. Ketika saya dengar tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya marah kepada isteri saya. Saya kata, bagaimana engkau yang datuk engkau seorang asyahid, suami engkau seorang asyahid, syahid tahun 2008, adik engkau asyahid, syahid tahun 2014, anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam yang menjaga sempadan. Bagaimana kau nak meninggalkan rumah-rumah kita, tanah-tanah kita, kawasan duduk kita, sehinggakan ia kosong dan begitu mudah dimasuki oleh Zionis Israel mengambil alih tempat-tempat tersebut? Bagaimana engkau nak memindahkan batang tubuh engkau yang sepatutnya menjadi perisai untuk rumah-rumah kita, sehinggakan boleh berlakunya peristiwa Nakbah 2.0 dalam keadaan kita masih lagi bernyawa? Aku haramkan engkau menggunakan kenderaan kita untuk pergi ke tempat yang lain. Isteri saya senyap. Esok barulah dibalas mesej. Dia kata, wahai suamiku, semalam kami telah berbincang. Kami telah menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Allah telah mencampakkan ke dalam hati kami sakinah dan ketenangan. Aku berjanji kepada engkau, aku tidak akan meninggalkan rumah-rumah ini walaupun ia dibom di atas kepala-kepala kami. Saya tanya kepada isteri saya, kau nak ke aku balik ke Gaza ketika ini? Isteri saya, dia kata, Gaza ni sekarang tidak ada elektrik, tidak ada internet. Kalau kau balik ke bumi Gaza, maka kau tidak akan dapat buat apa-apa melainkan kau menjaga kami 8 beranak. Apa yang lebih utama ialah untuk engkau duduk di bumi Malaysia pada saat ini, jumpa dengan seramai mungkin orang, ceritakan tentang apa yang sedang melanda umat Islam di bumi Gaza, kumpulkan doa-doa mereka, semangat-semangat mereka, naikkan semangat mereka, pastikan mereka bersedia pada bila-bila masa untuk berkorban untuk bumi Gaza dan Palestin. Maka saat itu engkau akan dapat membantu keseluruhan penduduk-penduduk Palestin. Sedangkan kami, jangan kau bimbangkan keadaan kami. Allah akan menjaga kami. Kau maafkan saja segala kesilapan-kesilapan aku yang lalu terhadap engkau. Dan kalau kita tidak dapat berjumpa lagi di dunia, mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita di syurga.